Okey, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha. Anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair amma ba'du. Kita sambung tadabbur surah An-Nisa ayat 104. Sebelum tu, macam biasa, apa cerita ayat sebelum 104 dan apa antara pengajarannya? Apa dia? Allah memerintahkan supaya kita berzikir lepas solat fardu. Kenapa kena berzikir lepas solat fardu? Yalah, zikir tu maknanya ingat Allah lah. Tapi kenapa? Ha? Ha, mungkin lalai. Kan? Solat tu, sebenar solat tu dah zikir. Wala zikrullahi akbar. Allah kata berzikir pada Allah, iaitu solat adalah akbar, paling besar. Zikir paling besar ialah solat. Tapi lepas solat, kena zikir lagi. Jawapan tadi, sebab apa? Mungkin dalam zikir tu, solat. Tapi ada jawapan yang lebih tepat. Kepada soalan, kenapa lepas solat kena zikir? Dan jawapan tu ada dalam ayat yang kita belajar minggu lepas. Fahamlah siapa yang faham dan tak fahamlah siapa yang tak faham. Zikir sebab Allah yang suruh. Ha, tu tak boleh nak kata apa lah. Semua kita buat sebab Allah suruh. Tapi kenapa lepas solat kena zikir? Sedangkan solat tu dah zikir. Selain pada sebab yang tadi, iaitu mungkin dalam solat lalai. Nah, tak ada satu jawapan lagi besar. Dan jawapan tu ada dalam ayat tu. Ayat 103. Ha? Aman ataupun tenang datang daripada apa? Zikir. Solat pun tenang, zikir pun tenang. Tapi belum menjawab soalan. Soalan dia kenapa? Lepas solat kena zikir. Sedangkan zikir solat tu dah zikir. Sebab Allah suruh zikir semasa duduk, semasa duduk. Ah, itu jawapan dia. 10 markah. Sebab orang beriman, orang berakal kena sentiasa berzikir. Sebab itulah Allah kata, bila selesai solat zikir. Lepas zikir buat apa? Zikir. Tak. Lepas solat, Allah suruh zikir. Bila sampai kamu tenang, lepas tu, solat lagi kan? Makna apa tu? Hidup adalah berzikir. Hidup adalah mentaati kepada Allah. Tak mungkin orang beriman lupa kepada pencipta yang terlalu banyak bagi nikmat. Tak mungkin. Bila dia lupa pada orang yang banyak bagi jasa, dia otak tak betul. Boleh faham? Kita manusia kalau selalu bagi duit setiap hari, kita ingat pada orang tu tak setiap hari. Walaupun dia bagi duit kadang-kadang tak cukup, kadang-kadang lambat, kan? Ini Tuhan bagi apa ni? Setiap saat bagi apa? Nyawa, sehat, sedap makan, anak hidup, suami hidup. Oh, tiba-tiba kita lupa pada Tuhan yang banyak bagi nikmat. Maka kita bukan ulul albab. Okey. Okey, lagi apa dia? Pengajaran dia? Kenapa Allah tak suruh berdoa lepas solat? Hanya suruh berzikir. Sebab solat tu sendiri adalah doa. Makna solat pun dah doa. Dan dalam solat penuh dengan doa. Bahkan dalam doa dalam solat lagi besar, lagi penting.
yang kita minta dibanding dengan yang kita minta di luar solat. Betul? Apa dia yang paling besar, doa yang paling besar dan penting yang kita minta dalam solat? Minta hidayat kan? Sebenarnya, kalau kita dah minta hidayat, yang lain-lain tu besar, penting tak? Tak ada apa dah. Bila dia dapat hidayat, sakit pun tak ada masalah. Bila dia dapat hidayat, miskin pun tak ada masalah. Tapi bila sihat, hidayat tak ada. Oh, masalah besar. Bila kaya, hidayat tak ada. Masalah besar. Jadi dalam solat dah ada doa yang sangat-sangat penting dan sebenarnya cover semua doa-doa yang lain. Tapi masalahnya apa? Apa masalah? Minta yang besar, tak faham dan tak cari. Akhirnya benda yang besar dan penting dia tak dapat. Yang dia dapat apa? Roti, biskut, cakwe, cendol. Ya. Benda yang besar tak dapat. Apa dia yang dia dapat? Yang dia minta yang selalu dia ulang. Sihat, rezeki murah, panjang umur. Hidayah yang lagi besar tak dapat. Sebab yang dia minta sihat, dia cari. Dia usaha, makan ubat. Sakit sikit, pergi klinik. Yang rezeki murah, dia minta dan dia cari. Akhirnya rezeki dia jadi banyak. Yang panjang umur, dia minta dan dia cari. Panjang umur. Tapi hidayah dia minta beratus kali, beribu kali, dia tak cari. Akhirnya tak dapat hidayah. Sebab minta tanpa mencari. Boleh? Apa lagi? Kena solat tepat pada? Kenapa? Kenapa kena solat tepat pada waktu? Sebab Allah kata inna salata kanat alal mu'minina kitaban. Sebab Allah dah tetapkan waktu solat ke atas setiap orang mukmin. Dah tetapkan waktu macam ni. Jangan solat di luar waktu yang Allah tetapkan. Kalau kamu beriman, beriman dengan Allah, percaya pada Allah, jangan solat luar waktu. Bila solat luar waktu, tak beriman dengan Allah. Boleh faham? Ramai tu orang minta kerja, bila dapat kerja, dia tengok peraturan cara bekerja, pergi pukul 8, balik pukul 5 petang. Tapi dia pergi kerja pukul 6 petang, balik pukul 8 malam. Setiap hari macam tu, apa masalah orang ni? Ha? Bingung ke apa? Ha? Ada tak orang macam ni? Dia tahu dah waktu kerja dia tetapkan 8 hingga 5. Tapi dia pergi pukul 6, balik pukul 8 malam. Apa masalah orang ni? Ada ke tak ada? Tak ada kan? Ada ke tak ada? Kalau ada dia memang? Memang gila. Sebab apa? Bila dia solat, bila bekerja, di luar waktu bekerja, siapa nak bagi gaji? Betul tak? Sama lah bila Allah kata waktu solat zuhur macam ni, subuh macam ni. Tiba-tiba dah solat di luar waktu, mana dapat gaji? Tapi dia tak fikir macam tu. Bila buat solat tak fikir macam dia bekerja. Bila bekerja dalam waktu, bila solat luar waktu. Bingung ke apa? Oh, kalau pergi kerja pukul 6 petang luar waktu kita kata bingung. Kalau solat luar waktu, tak berani cakap bengong. Sebab apa? Boleh faham tak? Nah, itulah manusia. Lagi apa dia? Ini sebelum kita mula, sesi apa dia panggil? Tak, panaskan cuaca je. Panaskan cuaca. Warm up, ha? Nak panaskan cuaca dan nak panaskan hati. Okey, apa lagi? Siapa yang sengaja solat luar waktu, pukul 8 waktu luar waktu, dia termasuk orang-orang yang diancam celaka. Ya. Yeah. Tapi siapa yang takut? Dia solat luar waktu ataupun tak solat, mana ada dia takut? Tapi bila pergi lewat luar pada waktu kerja, dia takut. Takut gila-gila kan? Besok minta maaf gila-gila. Ha? Sebab apa? Dia lebih akidah dia, lebih takut pada manusia daripada pencipta manusia. Ada lagi? Kalau sengaja tinggalkan solat fardu dengan sengaja, dia patut bertaubat dan tak payah kuatkan
Nah, pendapat paling kuat ah. Pendapat paling kuat tak payah, tak payah ulang. Kalau tu ulang pun Allah tak akan terima. Sebab apa logiknya? Dia sengaja. Kamu ingat main-main dengan Tuhan ke? Sengaja nak salat, lepas tu sengaja nak qada. Dengan manusia pun kamu tak buat macam tu, dengan Tuhan sanggup buat. Apa lagi? Tidak ada zikir lepas solat sunat. Tidak ada zikir lepas solat sunat. Tapi ini cerita pasal solat dalam peperangan tu kan. Tadi maksud kalau waktu biasa dua peperangan kita kena solat macam biasa. Nah, iyalah solat dalam peperangan macam yang kita belajar lah. Kadang-kadang sambil duduk, kadang-kadang sambil berperang, kadang-kadang sambil menaiki kuda kan. Tapi bila tak ada peperangan, solatlah macam biasa. Dah, itu je. Apaan? Itu baru dia betul-betul tadabbur. Allah kata apa? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab ini kami turun pada engkau, mubarakun, banyak kebaikan. Bila kita tahu benda-benda yang kita sebut tadi, banyak tak kebaikan untuk kita. Kita akan baiki solat kita, kita akan baiki hubungan kita dengan Allah. Dan supaya apa? Allah kata, liatadabbaru. Supaya orang yang dapat Al-Quran, tadabbur ayatnya. Tapi tak cukup tadabbur, ada satu lagi. Waliatadzakara ulul albab. Supaya lepas tadabbur, ambil tazkirah yang kita duk sebut tadi, itu dia panggil apa? Tazkirah, pengajaran. Ada orang tak ada bo, dah faham dah, tapi orang tanya, apa pengajaran? Itu maaf, saya tak tahu. Apa benda baru yang kamu boleh baiki ibadat kamu daripada ayat yang kamu belajar? Saya tak tahu. Mana tadabbur dia tak lengkap. Lepas tadabbur ada satu lagi, tazakkur, ambil peringatan. Okay, kita masuk ayat seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu. Dan jangan kamu lemah. Kamu lemah. Tahinu daripada apa? Daripada kata wahana. Wahana. Kalau kata terbit dia wahnun. Antara wahana dengan wahnu, yang mana kita biasa dengar lah? Ataupun dua-dua tak biasa? Dua-dua tak biasa. Wahana tak pernah. Wasi ni? Pernah? Pernah dengar apa tu? Wasi ni? Apa dah? Oh, lagu siapa tu? Lagu Wahidah. Oh, siap. Tahu lagu dan tahu siapa penyanyi. Betul-betul kuat ingatan lah. Okey, wahnun ada Nabi sebut. Nabi kata umat Islam ni ramai macam buih, tapi mereka ada satu penyakit. Penyakit apa? Wahnun. Pernah dengar? Orang Melayu sebut wahan, tapi sebutan betul wahnun. Apa penyakit wahnun tu? Dua kan? Satu hubbud dunya. Yang kedua karahiyatul maut. Satu, cinta dunia. Yang kedua, takut mati. Jadi bila cinta dunia, takut mati, dia menjadi apa? Wahnun. Apa makna wahnun? Tengok sini, terjemah apa tu? Jangan kamu lemah. Jadi wahnun ialah penyakit lemah. Takut nak berdakwah, takut nak berjihad, takut nak tegur orang. Sebab apa? Sebab ada ni. Dua penyakit kan? Cinta dunia dengan takut mati. Maka Allah cakap kepada orang-orang beriman. Kepada siapa ni? Yang pergi berjihad. Ataupun yang takut berjihad. Allah kata apa? Jangan kamu lemah. Jangan tidak kuat. Bila ni? Fi ibtira'i. Dalam ibtira' pada? Mencari. Al-Qawm.
Kaum ni makna dia musuh. Ni sebenarnya cerita ni masih dalam cerita dalam peperangan. Jangan, wahai orang beriman, jangan kamu rasa lemah dan tidak kuat bila berdepan dengan musuh dan untuk mengejar musuh. Jangan lemah. Ada tak sifat tu? Takut nak, bila nak berperan, takut nak pergi berperan, takut nak berdepan dengan musuh. Ada tak? Ada. Kalau kita ada tak? Ada. Kita tak berperang lah. Tapi yang kita takut pada? Nak tegur orang. Nak cegah kemungkaran. Takut je. Itu wahnun tu. Nanti orang kata, nanti hubungan tak baik. Nanti orang pulau. Betul tak? Itu penyakit wahnun. Ada lagi sampai sekarang penyakit tu? Ada. Tak hilang-hilang ke? Kadang-kadang nak tegur anak kita kan? Anak kita asyik main game je. Nak tegur ke tak? Nak tegur ke tak? Kalau tegur kan merajuk. Lagi masalah. Kalau macam tu okeylah. Kadang-kadang nak tegur suami kan. Suami asyik solat lambat je. Lepas tu solat kat rumah tak pergi masjid. Nak tegur ke tak? Nak tegur. Tegur kan nanti kurang pula duit belanja. Itu wahnun. Okey. In takunu. Okey, Allah begitu sebab. Ayat Quran ataupun hadis bila Allah suruh, Allah begitu sebab. Bila larang, ada sebab. Kenapa kamu tak perlu takut pada musuh? Kenapa tak perlu takut? In takunu, sekiranya kamu adalah taklumun. Taklumun apa dah? Bukan. Itu ta'lamun, ain. Ini hamzah ni. Bunyi nak sama kan? Itulah pentingnya makhraj. Kalau saya baca ta'lamun, apa makna? Kamu tahu. Ini ta'lamun, hamzah. Kamu menderita. Daripada perkataan alam. Alamun. Kesakitan. Ataupun penderitaan. Kiranya kamu adalah orang-orang yang menderita. Menderita sebab apa? Sebab apa? Perang, luka, kadang-kadang harta hilang, kadang-kadang suami hilang. Terjuna. Tertinggal ayat ni. Cuba baca. Fa'innahum. Ya'lamuna. Kama. Ta'lamuna. Kemudian watarjuna minallahi kemudian wa kana Allahu okey. Sekiranya kamu menderita dalam peperangan, cedera, sakit, hilang harta, fa innahu, maka mereka juga menderita. Mereka pun menderita juga. Betul? Kama ta'lamun, sama seperti
Okey, apa apa yang Allah nak bagi tahu? Yang tersiratnya apa? Itu yang tersurat. Kadang-kadang kita buat alasan apa? Tak nak pergi berjihad ke, tak nak berdakwah sebab apa? Penat. Macamlah kamu seorang penat. Kan? Orang kafir yang tak buat kerja dakwah pun penat juga. Jadi penat tu adalah semua orang. Betul? Ada satu ayat Allah kata apa? Sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam keadaan penat, letih, susah. Pernah jumpa ayat tu? Ha, ayat apa? Dalam Quran je lah. Ha, tahu dalam Quran. Memang ayat Quran dalam Quran. Ha? Tak ingat ayat mana. Tapi dia tahu tak. Dia tak terbaca. Cuba cari tu. Hujung dia ada kabad. Kabad. Eh, bahaya betul ni kalau hafal tiga kul saja. Laqad khalaqnal insana. Khalaqnal insana fi kabad. Surah apa ni? Al-Balad. Okey, cuba terjemah. Laqad, pasti sesungguhnya khalaqna, kami telah jadikan insan fi kabad. Manusia, bila sebut manusia masuk semua tak? Orang Islam, orang beriman, orang kafir, munafik semua masuk. Fi kabad, dalam kesusahan. Jadi tak ada siapa yang tak susah. Raja susah tak? Susah. Apa kesusahan raja? Takut orang nak gulingkan dia. Takut hilang kuasa kan? Ha? Takut apa lagi? Takut mati. Takut tua. Takut nak pergi kedai mamak. Takut tak makan. Takut. Susah. Takut orang tak kenal dia. Tama-tama sekarang ada tak orang marah, orang maki? Kerabat raja. Ada. Ada. Kerabat raja di luar Malaysia lah. Dia marah. Ada. Jadi kabar ni adalah umum. Jadi jangan buat alasan penat. Sebab apa? Orang lain pun? Jangan buat alasan. Kalau aku pergi berperang, aku luka. Jangan. Sebab apa? Orang kafir pun luka. Jadi, di sini Allah nak beritahu, dari segi pada zahir, orang Islam dengan orang kafir sama. Sama-sama penat, sama-sama letih, sama-sama cedera, sama-sama hilang harta. Jadi jangan buat alasan tu. Sebab bukan kamu seorang. Bolehkah? Lepas tu bila kita buat kerja penat, jangan sebut penat kan? Penatlah buat kerja. Cuba tanya diri, eh, kat dunia aku seorang ke? Kalau orang lain pun penat, jangan merungut. Okey? Kemudian, watarjuna. Yang membezakan kamu dengan orang kafir bedah. Kamu penat, mereka penat. Kamu luka, mereka luka. Sama. Yang membezakan apa? Ah, yang membezakan ini. Iman. Watarjuna. Dan kamu berharap. Kalau tarjuna ramai. Kalau yarju. Yarju. Tarju kamu ramai kan? Kalau yarju. Dia. Pernah jumpa tak ayat perkataan yarju? Saya kalau saya biasa tanya tu surah atau ayat yang biasa kita baca. Dia tak mungkin surah Baqarah, tak mungkin surah Ali Imran. Ada ayat yang selalu kita baca ada perkataan yarju. Saya ingat ah. Dia bahagian akhir ayat tu. Bahagian akhir surah tu. Okey, tengok saya bagi permulaan. Faman kana yarjullaha. Ha, sambung. Okey, saya sambung sikit lagi.
tak sampai habis lah tak. Wal yaumal akhir. Ni sama ada dah lama tak baca ataupun tak baca. Faman kana yarjullah wal yaumal akhir falyamal amalan salihan. Ini dah sampai kena habis ni. Falyamal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih. Oh, ahada satu je boleh sampai. Surah apa? Ayat ke berapa? Akhir sekali kan? Kau baca surah Kahfi tak pernah habis. Baca 10 ayat pertama yang tak ada. 10 ayat pertama ni. Ha, ni dia ambil pendapat baca 10 ayat pertama. Ini pendapat apa ni? Ada hadis sahih? Ada. Tapi ada juga hadis sahih tak? Baca satu surah. Ada. Ha, maka dia ambil mazhab yang 10 ayat. Sebab tu dia tak jumpa ayat ni. Okey, cuba terjemah. Faman? Maka barang siapa kana? Adalah yarju. Ini kamu ramai mengharap, ya ni? Dia balik pada man. Maka barang siapa yang berharap kepada Allah dan hari akhirat, maka kena buat apa? Kalau nak Allah dan hari akhirat, nak syurga, kena buat apa? Satu, fal ya'mal amalan salihan. Satu, amal salih. Yang kedua, wala yushrik, jangan mensyirikkan dalam beribadat kamu kepada Tuhannya seorang pun. Ini syarat apa ni? Jangan mensyirikkan. Apa syarat apa tu? Tak, inilah ikhlas. Bila kita ada unsur syirik, kita tak ikhlas. Sebab itulah syarat ibadat kita diterima dua, kan? Pertama, ikhlas. Yang kedua, amal salih. Amal salih bila? Bila selari dengan Nabi. Selagi tak selari, tak salih. Okey. Dan kamu mengharap, yang membezakan kamu dengan tentera musuh ialah kamu mengharap minallah, dari Allah. Mala yarjun, apa yang tidak mereka harap. Apa tu? Luka sama luka, hilang harta sama hilang harta, cedera sama cedera. Kadang-kadang potong kaki, sama-sama potong. Tapi yang membeza tentera Islam dengan kafir apa dia? Orang Islam berharap daripada Allah dan orang kafir tak harap daripada Allah. Okey, orang Islam harap apa? Pahala, syurga, redha Allah. Orang kafir harap apa? Kemenangan duniawi. Sama tak tujuan? Tak. Beza tu beza antara bumi dengan langit ke antara syurga dengan dunia? Antara syurga dunia. Boleh faham tak? Jadi sekarang kalau saya tanya, kenapa orang Islam bila nak berdakwah, bila nak berjihad, tak boleh lemah? Tak boleh takut kepada orang kafir. Kena berani, kena cari, kena kejar. Kenapa? Jawapannya apa? Sebab bila kamu kejar musuh, berdakwah, bunuh musuh, kamu akan dapat syurga. Takkanlah nak dapat syurga kamu jadi lemah. Faham tak? Pernah tak kita nak pergi kerja untuk beli banglo, lemah je, malas je? Siapa yang pergi kerja malas, pergi lewat je, kenapa? Malaslah, tak ada. Walaupun jauh, walaupun penat, tapi bila nampak banglo, nampak nak kahwin, kerja tu menjadi? Tak ada sebab kamu nak pergi kerja dalam keadaan malas. Sebab harapan kamu besar. Faham? Yang ni pun sama, tak ada sebab kamu takut dengan musuh. Sebab kamu mengharapkan apa? Surga dan redha Allah. Boleh? Sebab tu Abu Sufyan masa dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Badar, siapa yang kalah? Orang musyrik. Berapa ramai orang mereka yang mati?
70 yang ditawan? 70. Okey. Dalam peperangan Uhud, siapa pula menang di peringkat awal? Orang kafir. Di peringkat awal saja. Yalah. Yalah. Yang kedua baru yang menang. Tak, itu ke peringkat awal lah tu. Yang kedua dia cabut lari kan. 70 orang mati syahid kan. Jadi Abu Sufyan kata apa? Ini giliran kami. Dulu Badar kami kalah, sekarang Uhud kami menang. Orang Islam jawab kepada, tak sama. Kamu menang Uhud, kami menang Badar, tak sama. Sebab apa? Orang kamu yang mati masuk neraka, orang kami yang mati dalam peperangan Uhud masuk syurga, tak sama. Boleh faham? Itu yang membezakan orang Islam ada matlamat sampai ke akhirat. Man kana yarjullah wal yawmal akhir. Oh, liqa. Man kana yarju liqa'a rabbihi. Dah. Oh, ya wal yawmil akhir dah. Sorry. Patutlah tak boleh sambung tadi, silap ayat. Saya bagi ayat salah. Okey. Siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah, kan? Dia ini orang beriman mengharap daripada Allah apa dia? Pahala, syurga, ridha Allah. Yang ni apa ni? Jumpa dan lihat wajah Allah. Okey, dalam banyak-banyak yang mana paling nikmat? Allah. Ha? Kenapa? Kita jumpa pencipta kita lah, kita tak tahu macam mana apa. Macam orang nak kahwin dan jumpa bini, jumpa pekat pasal future isteri kan. Dia tengok muka pun. Kita kalau bapa kita bagi duit dengan tengok muka bapa, yang mana lebih suka? Ha? Ha, tengok. Haji MK, jawab soalan. Bila bapa nak transfer duit dengan bapa nak jumpa, yang mana kita suka? Nak jumpa. Nak rindu. Bercakaplah benar. Ha? Yalah, dia tak salah sebab jawapan yang terluar biasa sikit. Tadi dia masuk sini tak, kerana ni murung. Yalah, sedih bila entah tak datang. Kita orang semua suka pada JMK. Okey. Tak, saya nak bagi tahu. Kadang-kadang kita tak suka tengok muka orang yang kita suka. Kita lebih suka dia bagi nikmat tu. Kan? Ha. Tapi nak bagi tahu orang beriman, antara masuk syurga dengan lihat wajah Allah, yang mana lebih suka? Lihat wajah Allah. Sebab apa? Sebab tu dalam hadis Nabi, Tuhan kata, nak tak? Tuhan kata pada ahli syurga, nak tak aku bagi sesuatu pada kamu? Ahli syurga jawab apa? Kita dah dapat semua dah. Apa lagi engkau nak bagi? Kau putihkan muka aku, engkau selamatkan kami daripada neraka, engkau masukkan syurga. Apa lagi? Sebab orang beriman tak terfikir yang lebih daripada itu. Allah berkata, aku akan tunjukkan muka aku. Jadi bila dapat tengok muka Allah, hati orang beriman lagi bahagia daripada duduk dalam syurga. Sebab apa? Sebab ini kepada siapa ni? Tengok muka lebih bahagia daripada duduk dalam syurga. Bagi siapa ni? Yang betul-betul cinta Allah. Kalau dia tak cinta Allah, dia tak akan jadi bahagia tengok muka Allah. Bahkan orang mati ni tak layak masuk syurga. Sama lah kita bila masa kita bercinta kan. Nak tengok muka dia lebih daripada nak. Nak apa? Ha, kalau cakap telefon tak puas kan?
Kadang-kadang kekasih kita kata, saya nak transfer duit, Allah, boleh tak kita jumpa sekejap? Itu masa betul-betul bercinta. Bercinta. Tapi bila dah kahwin, tak bercinta. Abang balik lambat pun tak. Dia dah terandung tau. Pendek jawab lah. Soalan pun pendek, jawab pun pendek, ringkas. Cakap dalam telefon. Mana ayat yang paling membahagiakan? Sebelum kau. I love you. Kan? Ini belum kahwin. Lepas kahwin. Tak. Dah transfer tak? Okay. Nabi cakap apa? Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu di akhirat dia akan bersama siapa? Siapa yang ahabba, dia suka. Dia suka syurga ke dia suka Allah? Kalau dia cinta Allah, dia akan bersama Allah. Kan? Kalau dia cinta pada guru dia ataupun pemimpin dia, dia akan bersama pemimpin tu. Kalau pemimpin itu ke neraka, dia ke neraka. Jadi yang bawa kita ke syurga apa dah? Cinta. Hubb. Hubb siapa? Sebab tu yang boleh lihat wajah Allah, yang betul-betul cinta Allah. Okey? Ada ayat tak? Ya Allah kata orang beriman yang berjihad kerana Allah, Allah akan bagi syurga. Cuba buka surah At-Taubah. Ayat 111. Ada pemadam ke? Kau jatuh. Okey. Apa dia Allah kata? Inna Allah ashtara minal mu'minin. Minal mu'minin. Anfusahum. Anfusahum. Wa amwalahum. Dua. Wa amwalahum. Apa dia? Taubah ayat 111. Ada dalam Malaysia. Okey. Okey, syukur. Cuba terjemah. Sesungguhnya Allah ishtara. Telah membeli minal mu'minin. Bukan semua, bukan daripada semua orang Allah beli. Allah hanya beli daripada orang beriman sahaja. Okey, apa yang Allah beli? Satu? Apa makna jiwa? Nyawa mereka. Yang kedua? Harta. Antara jiwa dengan harta, Allah sebut yang mana dulu? Kenapa? Itu paling manusia sayang. Harta manusia sayang, tapi antara harta dengan nyawa dia? Nyawa lagi sayang. Maka Allah sebut yang paling mahal, yang paling sukar. Kemudian, ini barang yang Allah nak beli. Yang Allah jual apa dia? Syurga. Bi'anna lahum al-jannah. Bahawa bagi mereka yang menjual dua benda ni, akan dapat? Jadi nilai syurga tu apa dah? Nilai syurga? Nyawa dan harta. Jadi kalau sayang pada nyawa, sayang pada harta, tak akan dapat syurga.
Tapi kalau saya pada syurga, kena korbankan dua ni. Ini termasuk ayat yang kamu berharap daripada Allah pada salah satunya syurga. Okey, soalan. Orang kafir ni, kamu berharap daripada Allah yang orang kafir tak berharap. Orang kafir bila berperang, dia tak harap apa-apa ke? Harap. Dia harap apa? Kemenangan. Tapi semua tu dunia, bukan daripada Allah. Kemudian wakil Allah adalah Allah Aliman Maha Hakiman. Apa maksud bijaksana? Apa maksud? Kenapa dikembangkan Hakiman dengan Aliman? Apa hikmah dia? Apa rahsia dia? Kalau Ghafur dengan apa? Rahim. Kalau Aliman dengan Hakim. Apa dia? Oh, jadi Hakim tu makna adil lah. Itu dah macam macam melukar makna. Hakim, Hakim lah. Okey. Bila sebut alim tu apa maksud? Allah Maha mengetahui. Beza dengan kita? Allah tahu yang dulu. Kita yang dulu tak tahu semua. Yang tahu pun lupa. Allah tahu yang sedang berlaku, kan? Di mana-mana saja. Kita tahu apa? Yang sedang berlaku depan mata kita. Di luar rumah dah tak tahu dah. Allah tahu yang akan datang. Kita tak tahu dah. Allah tahu tak lepas ni kita nak makan apa? Kita tahu nak makan apa? Besok Allah tahu tak kita nak cakap apa dengan siapa berapa lama? Kita dah tak tahu dah. Kalau tahun depan Allah tahu tak kita nak bercakap dengan siapa dengan berapa lama, cakap tajuk apa? Allah tahu dah? Kita tak tahu. Jadi hebat sangat ilmu Allah, sangat luas. Kemudian ilmu Allah pula mesti ada hikmah. Kita kadang-kadang tahu tapi bila yang kita tahu tu tak ada kebaikan pun. Kadang-kadang merusakkan kita lagi. Tahu apa dah? Cara nak baiki TV. Tapi ilmu tu merusakkan kita, tak ada hikmah. Allah tahu mencipta langit. Kemudian Allah menghancurkan langit. Ada hikmah tak? Buat kemudian hancur. Ada hikmah? Ada hikmah. Kita kalau buat rumah, lepas tu kita hancurkan rumah. Ada hikmah tak? Bodoh. Jadi murakab. Jadi apa saja yang berlaku, satu, berdasarkan ilmu Allah. Bukan sembrono. Yang kedua, ilmu Allah pula bila berlaku pasti ada hikmah. Kalau saya kata tsunami di Aceh kan sampai 300 ribu mati, banyak beribu-ribu rumah hancur. Ada hikmah tak yang yang Allah buat? Apa makna hikmah? Bijak, bijak. Bijak tak Allah bagi tsunami sampai 300 ribu mati dan beribu rumah hancur? Bijak tak? Bijak. Di mana bijak Allah? Menyebabkan manusia kembali balik kepada... Itu kalau yang hidup. Kalau yang mati, di mana kebaikan kepada yang mati? Kafarah tu dia kan? Satu kafarah. Yang kedua, dosa dia terhenti setakat tu. Kan? Jadi apa saja Allah buat, pada zahirnya nampak macam buruk, tapi sebenarnya berdasarkan hikmah. Allah jadikan orang tu tak ada kaki, tak ada tangan. Bijak tak Allah? Bijak. Apa bijak dia? Dia tak boleh ambil barang orang. Walaupun dia tak ada tangan, tak ada kaki. Oh, dia tak boleh ambil barang orang. Jadi Allah jadikan orang tu ada kaki, ada tangan, boleh ambil barang orang. Bijak tak? Bijak. Sebab dia orang lain tengok dia selalu dia bersyukur. Jadi Allah jadikan orang tu ada kaki, ada tangan lengkap. Bijak.
Allah jadikan orang tu dua kaki tak ada, dua tangan tak ada, bijak. Semuanya bijak. Sebab apa? Allah tu aliman. Allah tahu orang ni sesuai dengan apa. Sesuai dia apa dah? Dua kaki tak ada, dua tangan tak ada, itu terbaik untuk dia berdasarkan ilmu Allah. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Kita kata kesiannya. Dahlah kaki tak ada, tangan tak ada. Jangan kata kesian. Sebab Allah cipta dia berdasarkan hikmah. Mesti ada kebijaksanaan. Okey. Kemudian inna, sesungguhnya kami anzalna, telah turunkan ilaika, kepada engkau al-kitab, al-Quran. Mana kita tahu kitab tu adalah al-Quran? Sebab turun pada Nabi. Tak ada kitab lain yang turun pada Nabi melainkan al-Quran. Okey, bila Allah katakan kami turun pada engkau, makna apa tu? Kenapa Allah guna perkataan turunkan? Kenapa Allah tak guna perkataan beri? Kami beri pada engkau. Ialah kenapa perkataan turun tidak beri? Sebab Allah nak bagi tahu bila turun mesti daripada atas ke bawah. Kenapa bila Allah turunkan kitab mesti daripada atas? Sebab Allah duduk di atas. Jadi jangan cakap Allah ada di mana-mana. Salah. Bercanggah dengan ayat ni. Beri je lah. Apa perlu turunkan? Cuma Allah berada di atas tak sama dengan makhluk berada di mana-mana. Okey, kami beri pada engkau kitab bilhaq, dengan benar. Apa makna benar? Al-haq ada dua maksud. Turun dengan benar, satu betul-betul turun. Itu al-haq. Sebab orang kafir menafikan Quran bukan turun daripada Allah, tapi dibuat oleh Muhammad. Maka Allah kata Quran tu benar-benar turun. Itu makna hak yang pertama. Yang kedua, semua isi Al-Quran adalah benar. Boleh? Jadi yang mana betul? Dua-dua betul. Kalau isi Al-Quran yang benar, semua isi Al-Quran benar, daripada ayat Al-Fatihah sampai saya nak tanya, betul tak semua isi kandungan Al-Quran adalah benar? Betul ke tak? Dari mana JMK tahu? Dah cek satu-satu tak maksud dia? Mana tak bercakap benar? Tak. Allah kata Quran semua isi kandungan Al-Quran benar. Bagaimana kita nak pastikan dia benar? Sebab data daripada Allah. Macam tu. Tak, soalan saya, macam mana kita nak pastikan? Memang dia data daripada Allah benar, tapi macam mana nak pastikan setiap ayat tu memang benar, memang baik, memang adil? Dengan tadabbur. Dengan tadabbur lah. Jadi salah kita kata semua ayat Quran benar. Faham ke tak? Tak faham. Tak, buktikan kebenaran dengan kamu. Kalau mulut cakap faham, tapi mulut cakap benar, tapi tak faham dan tak ikut, mulut tu menipu. Faham tak? Mulut tu menipu. Kalau benar, baca, faham dan ikut. Apa yang ayah cakap semua benar. Habis kenapa tak dengar cakap ayah? Faham tak? Jadi bila kita kata benar, makna apa tu? Kita kena faham dan kita kena ikut. Itu bukti Quran tu adalah benar. Abu Talib, dia mengaku tak isi kandungan Al-Quran tu benar? Mengaku. Tapi ada faedah tak? Tak ada faedah. Pengakuan dia sia-sia. Sebab benar bukan setakat pengakuan.
Sebab tu Allah kata siapa baca Quran tapi tak faham, sebenarnya dia belum baca. Walaupun dia baca, walaupun dia hafal, tapi dia belum faham, sebenarnya dia belum baca. Okey. Tengok ah. Bukti Quran tu benar, dan bila benar mesti faham. Tengok tujuan selepas tu. Untuk apa ni? Quran diturunkan benar, apa tujuan? Li untuk mengadili. Engkau mengadili ataupun menghukum bainan nas, di antara manusia. Bima arakallah, dengan apa yang telah Allah ajarkan kepada kamu. Dengan apa yang Allah ajarkan kepada kamu. Allah ajar pada kamu melalui apa dia? Melalui Al-Quran lah. Boleh? Boleh faham? Jadi kalau saya tanya, apa Quran diturunkan benar ataupun batil? Quran diturunkan, isi kandungan Al-Quran, benar ataupun batil? Benar. Okey. Soalan kedua, apa tujuan Quran diturunkan dengan kebenaran? Apa tujuan? Untuk menghukum. Maknanya Quran tu ada tujuan, bukan untuk sekadar dibaca. Iaitu untuk menghukum manusia dengan Al-Quran. Yang ni halal, yang ni haram, yang ni boleh, yang ni tak boleh, kan? Mana bila nak menghukum, kena faham tak? Kena faham lah. Di sini Allah kata, dengan apa yang Allah ajar kepada kamu. Makna apa tu? Nabi nak faham Quran pun, mesti daripada Nabi tak boleh memandai-mandai nak faham Al-Quran. Nabi faham berdasarkan yang apa yang Allah ajar dan Allah bagi faham. Kemudian Allah kata, wala takun. Dan Janganlah engkau menjadi lil khainin. Khainin daripada khianat, orang memilut. Jangan engkau menjadi untuk li ni, untuk pengkhianat khasima. Oh, dia terjemah penentang ke? Penentang. Sebenarnya terjemah yang tepat ialah pembela. Pembela. Beza tak penentang dengan pembela? Kalau terjemah penentang, rosak makna. Pembela kan? Tak, ini pengkhianat. Khasiman, bezanya khasiman ada terjemah pembela. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Apa maksud ayat ni? Ada satu kisah sebab turun ayat ni. Orang Yahudi dah curi barang. Orang munafik. Munafik ni rupa dia Islam lah. Dia curi barang, kemudian dia tak nak orang tuduh dia. Dia ambil barang tu, dia letak depan rumah orang Yahudi. Supaya apa? Orang tuduh Yahudi. Bila bergaduh apa semua, mengadu pada Nabi. Jadi, diceritakan Nabi menghukum orang Yahudi tu mencuri. Sebenarnya yang mencuri siapa? Berdasarkan secara umum, orang Yahudi terang-terang jahat. Orang munafik ni bila tentu sebab dia rupa Islam. Jadi Nabi menghukum ke atas orang Yahudi. Ini maksud ayat. Yang khianat siapa? Munafik. Kamu jangan jadi pembela orang khianat. Banyak sekarang berlaku tak? Macam peguam. Kes tu memang terang-terang salah. Tapi bila dibayar duit, dia jadi pembela kepada pengkhianat. Ini pengajaran untuk semua. Kadang-kadang keluarga kita buat salah, tapi sebab keluarga kita, kita bela dia. Jangan jadi pembela kepada orang yang buat jenayah. Salah tetap salah. Okey. Mana tak berlaku? Adil.
Okey, boleh. Sebab tu nak cover balik kesilapan kamu tu, Allah suruh apa Nabi lepas tu? Wastaghfirillah dan mohonlah ampun kepada Allah. Allah perintah siapa ni? Kepada Rasulullah. Jadi bila Allah suruh Nabi mohon ampun, mana Nabi berdosa tak? Berdosa. Ha? Ada dalil? Ada orang tafsir, dia kata Nabi ni maksum, Nabi tak ada dosa. Ayat ni sebenar, walaupun nampak macam Allah perintah Nabi, sebenar Allah perintah umat Nabi Muhammad. Sebab umat Nabi Muhammad pasti buat salah. Walaupun arahan pada Nabi, tapi sebenar arahan kepada? Jadi seolah Allah kata apa? Suruhlah umat kamu mohon ampun kepada Allah. Boleh faham? Tapi pendapat tu salah. Dan bertentangan dengan satu ayat. Cuba buka surah Muhammad. Ayat 19. Ayat 19. Betul ke? Ada tak ayat wastaghfir li zambika? Ada. Ah, lepas tu? Lepas tu? Ah, lepas tu? Okey. Okey, cuba terjemah. Wastaghfir, mohonlah ampun, li zambika, kepada, terhadap. Ini Allah perintah pada siapa ni? Nabi. Yang tadi ada orang menterjemah, walaupun Allah perintah pada Nabi, tapi sebenar Allah suruh umat Nabi Muhammad minta ampun. Tapi ayat ni menjelaskan lagi. Minta ampunlah terhadap dosa engkau. Lepas tu, dosa orang? Maknanya, bila Allah perintah dosa engkau tu, khas untuk Nabi. Apa bukti? Orang lain ada perintah lain. Boleh faham? Jadi Nabi ada dosa ke tak? Ada dalil? Jangan pandang-pandang. Ada dalil? Ayat apa? Satu lagi dalil? Surah Al-Fatihu. Ayat satu. Cuba buka. Surah Al-Fatihu. Ayat satu dan dua. Surah Al-Fathu ayat 1 dan 2. Inna fatahna laka fathan mubina. Lepas tu? Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara. Okey, cuba terjemah. Surah Al-Fathu. Cuba terjemah. Daripada awal ayat, inna fatahna laka fatahan mubina. Kami telah buka kota Mekah dengan pembuka yang jelas. Kemudian Allah begitu. Antara sebabnya apa? Supaya Allah mengampunkan laka untuk engkau. Madaqaddam. Apa yang? Setelah lepas, min zambika. Zambika tu dosa engkau. Dosa siapa? Rasulullah. Wa ma ta'akhkhar. Dan? Apa yang? Jadi, Nabi ada dosa tak? Ada. Cuma beza dosa Nabi dengan dosa umat dia pada. Allah dah ampunkan semua sekali. Yang dah buat, yang akan buat pun Allah dah ampun. Walaupun Nabi tak minta ampun. Itu yang membezakan. Nabi Muhammad. Tak semua Nabi. Nabi Adam ada buat salah tak? Sebab tu Nabi Adam bertaubat. Apa doa Nabi Adam bertaubat? Rabbana zalamna anfusana. Nabi Yunus ada buat salah tak? Sebab tu dia baca doa?
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, aku orang yang zalim. Cuma beza para dosa para nabi, semua Allah ampunkan. Yang dulu, yang akan datang, walaupun tak minta ampun. Dosa kita, Allah tak akan ampunkan. Kecuali setelah kita bertobat nasuha. Boleh? Dan satu lagi dalil, nabi ni berdosa. Sebab ramai orang kata nabi tak ada dosa. Ayat Allah kata nabi ada dosa. Jadi salahlah tu. Sebab yang kamu cakap bercanggah dengan yang Allah cakap. Bila nabi solat malam sampai bengkak kaki kan? Apa kata Aisyah? Ha? Kenapa kamu solat sedangkan dosa kamu telah? Aisyah pun tahu dosa engkau telah diampunkan. Jadi apa perlu solat malam? Nabi jawab apa? Ha, bukan soal diampunkan dosa. Aku tahu dosa aku dah diampunkan. Tapi aku nak bersyukur dengan cara solat malam. Okey. Minta lampu kepada Allah. Inna Allah. Kerana adalah Maha lagi Maha satu lagi pasal dosa nabi ni kena jelas ah, takut jadi mengelirukan. Dosa yang nabi buat ni dosa kecil. Dosa besar iaitu Allah pelihara. Allah maksumkan nabi daripada buat dosa besar seperti apa? Berkhianat, bercakap bohong, sebab dosa tu menjejaskan imej seorang rasul. Tapi dosa kecil nabi buat dan Allah ampunkan semua. Maksudnya dosa yang nabi buat kita sebelum ayat turun kan. Macam ni lah. Macam ni lah ni. Dan Allah pernah tegur Nabi dalam surah Al-Ahzab kan? Dalam surah Al-Tahrim. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan yang Allah halalkan demi untuk mendapat? Itu Allah tegur. Kenapa kamu mengharamkan? Jadi, kadang-kadang bila ada, ni kata Nabi berdosa. Terus orang tuduh. Siapa kamu nak tuduh Nabi? Ya Allah. Allah yang cakap. Bukan A yang cakap, Allah yang cakap. Cuma kena tambah. Yang Nabi buat tu, dosa kecil. Yang kedua, diampunkan semua sekali. Surah Abasa. Tapi itu kata lebih kepada ijtihad Nabi ketika berdoa, ketika berdakwah. Itu bukan dosa. Itu lebih pada ijtihad. Dan pula jangan jadikan hujah Nabi berdosa, kita pun ala Nabi pun dosa kita, apalah kita. Okey, ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada soalan, saya bagi soalan. Sabar. Kenapa orang beriman tak perlu takut, tak perlu rasa lemah bila berdepan dengan musuh? Kenapa? Kerana mereka dijanjikan syurga. Sebab orang beriman matlamat hidup yang paling besar, yang paling tinggi ialah akhirat. Bila nak yang akhirat, kena berani berdepan dengan musuh. Yang kedua, orang kafir pun berani nak lawan kamu walaupun dia tak mengharap akhirat. Kamu ada tujuan yang lagi besar, patut kamu lebih berani. Itu antara kekuatan Hamas yang melawan Israel di Palestin kan.
Daripada dulu sampai sekarang mereka tak pernah mengalah. Kenapa? Sebab matlamat mereka adalah mati syahid. Mereka berperan nak mati. Orang Yahudi berperan nak hidup. Beza tu. Cara Yahudi ni apa? Senang-senang dia halaunya orang Palestin daripada tanah dia, rumah dia, rumah-rumahkan dia orang buat dia rumah dia orang sendiri. Tak siapa ni punya. Tak apa. Orang beriman kalau hilang harta, hilang rumah tapi dapat syurga di akhirat, berbaloi tak? Ha. Kita orang Yahudi tak roboh rumah kita, tak cederakan kita, tapi kita belum tentu dapat rumah di syurga. Kadang-kadang proses nak dapat rumah di syurga caranya ya, macam tu. Lepas tu peringkat awal Nabi berdakwah di Mekah, ramai tak sahabat yang dibunuh? Hilang apa tu? Nyawa. Kemudian peringkat kedua Allah perintah supaya berhijrah, hilang semua, hilang apa tu? Rumah. Tapi dapat apa di akhirat? Surga, berbaloi. Jadi jangan pertahankan rumah dan harta dan nyawa tapi terlepas syurga. Kalau dapat dua-dua, alhamdulillah. Agak-agak nasib orang Palestin dengan nasib kita di Malaysia, mana lebih bagus? Peluang nak masuk syurga, siapa lebih cerah? Jelas, ha? Clear. Ha, betul. Itu ayat yang jangan duk kesian orang Palestin dah. Yang kita ni lara je. Sebab apa? Sehat, tak ada peperangan, tak ada musuh. Okey, cukup lah. Pengajaran kita ambil minggu depan. Banyak ni tiga ayat. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.